Ada orang mutaakhirin sekarang berkata, ikutilah Allah dan Rasulnya, tidak mengakui imam mazhab yang empat, mengikuti imam tersebut. Penjelasannya Pak Ustaz, jangan ikut Hanafi, jangan ikut Hambali, jangan ikut Maliki, lalu ikut siapa? Ikutilah saya. Dia sebenarnya sedang membuat mazhab baru. Jangan kau ikut Maliki, jangan kau ikut Syafi'i, jangan kau ikut Hanafi, jangan kau ikut Hambali, lalu yang kami ikut siapa? Marilah kembali ke Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup? Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong, mari kembali Quran dan Sunnah, mari kembali Quran dan Sunnah, mari kembali Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang gak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Coba Bapak baca Quran, buka. Kok tahu Bapak artinya? Nih, terjemah Depak. Baca Quran aja masih buka terjemah.